Pengakuan wanita diduga santriwati Al-Zaitun dipaksa layani seks Panji Gumilang. Sebelum melanjutkan pada videonya, mohon dukungan Anda untuk menekan tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kami terus memberikan informasi dan berita seputar dunia selebritis kepada Anda. Panji Gumilang, sosok pimpinan pondok pesantren Al-Zaitun, sedang menjadi sorotan publik beberapa waktu belakangan. Sejumlah kontroversi yang melekat pada sosok Panji Gumilang dianggap memberikan contoh buruk mengenai ajaran agama Islam. Hal tersebut membuat berbagai macam hal mengenai sepak terjang Panji Gumilang menjadi perbincangan hangat publik. Salah satu hal yang menghebohkan yakni beredarnya dugaan rekaman seorang santriwati yang mengaku menjadi korban pelecehan seksual di pondok pesantren Al-Zaitun. Santriwati tersebut diduga menuntut pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan Panji Gumilang kepada dirinya dalam rekaman yang beredar itu. Dalam video yang beredar tersebut diduga santriwati tersebut meminta agar Panji Gumilang segera memberikan pertanggungjawaban. Selain itu, rekaman tersebut juga mengungkapkan bagaimana pria yang diduga Panji Gumilang seolah-olah menolak memberikan pertanggungjawaban kepada santriwati. Pria yang diduga Panji Gumilang tersebut juga mengingatkan santriwati tersebut agar tidak mengungkapkan hal-hal yang aneh apalagi berbentuk ancaman. Di lain hal, wanita yang diduga santriwati Al-Zaitun ini juga mengungkapkan pernah diminta melayani nafsu pimpinan pondok pesantren. "Saya harus melayani, bahkan pernah ada kejadian bapak saya meninggal. Saya dipaksa melayani pimpinan sebelum mengurus bapak saya yang meninggal." Cerita wanita tersebut yang beredar lewat akun Hello at Zahra. Meski begitu, belum ada tanggapan resmi dari Panji Gumilang mengenai video yang beredar viral di jagat maya tersebut. Itulah tadi pembahasan dari kami. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.